dulu. Jam berapa lo teleponan? Gak ada telepon. Sebut satu jam. Jam berapa lo teleponan? Cie, katanya nih Neng Ayu tadi malam habis teleponan katanya ya. Ini diungkap oleh Ivan Gunawan di acara Brownies tadi siang nih ya nampaknya. Nah ini kita baca aja di sini komen-komenannya ya. Brownies Trans 7 ini yang mengunggahnya adalah Bia_Bia25 Brownies 22 November 2019 ya. Kopas Sai katanya. Pertama oke Sai katanya. Selamat pun Sai. Kemudian kita baca lagi ya. Di sini ada yang komen Sabila Maharani katanya, "Bun, barusan Igun bilang kalau Ayu sama mantannya masih jadian. Berarti Ayu sama Sahir masih pacaran dong sampai sekarang?" Kemudian dibalas lagi oleh Wiyawiya25 ya. "Iya sayang, hanya pengalihan itu Igun. Sebenarnya itu untuk Asya." "Bun, senang banget ternyata Ayu sama Sahir masih pacaran," katanya. Amin. Kemudian ada juga yang mengomentari Cie-cie yang teleponan tadi malam katanya. "Saya berharap dan berdoa Sa bukan mantan tapi calon suami yang segera kepelaminan. Amin," katanya. "Kok Robin bilang habis jemput mantan lu, yuk?" "Jawab thank you," katanya. Wek-wek-wek yang udah teleponan sama yayangnya senang banget. Itu beritanya ya, ketika ditanya Igun katanya Ayu bilang teleponan kira-kira jam 10 katanya. Syukurlah berarti mereka itu udah saling melepaskan rindu ya. Ya mungkin bukan hanya teleponan, mungkin udah ketemuan juga, tapi kita kan gak tahu ya. Ya kita doakan aja mudah-mudahan Aisyah ini bisa bersama-sama lagi lah ya. Oke, saja terbaru dari Aisyah. Nantikan terus video terbaru lainnya ya dari channel Cuma-Cumi ya. Silahkan tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentarnya ya. Dan sekian, selamat sore, terima kasih.